Untuk meminimalkan dampak buruk kabut asap akibat seringnya kebakaran lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Selasa lalu Satuan Lalu Lintas Polres Kotim membagi masker kepada para pengendara sepeda motor. Pembagian masker dilakukan di tengah pelaksanaan operasi zebra yang dilaksanakan di beberapa jalan utama di Kota Sampit. Pembagian masker disambut positif para pengendara karena masker akan membantu pengendara mengurangi dampak buruk kabut asap bagi kesehatan tubuh di tengah kualitas udara yang tidak sehat. Dalam rangka operasi zebra, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Namun di samping itu kita selipkan kegiatan kemanusiaan, yaitu pembagian masker. Karena kan kita tahu bahwa saat ini kualitas udara lagi kurang baik, sehingga kita berinisiatif untuk membagikan masker kepada masyarakat. Kita sampaikan bahwa pada saat ini Satlantas Kota Waringin Timur melaksanakan kegiatan operasi dengan sandi operasi Zebra Telabang 2023. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk taat dan tertib dalam berlalu lintas, lengkapi surat kendaraan ataupun kelengkapan kendaraan lainnya. Hingga saat ini, lebih dari 500 hektar hutan atau lahan terbakar di Kota Waringin Timur. Akibatnya, kabut asap kerap muncul menyelimuti Kota Sampit, terutama pada pagi hari. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.